Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya. Yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru. Di sini Arya Saloka sangat terkejut ya guys ketika Amanda Manopo mengatakan bahwa dirinya siap dijadiin istri keduanya Arya Saloka. Aduh, bikin baper abis ya Amanda Manopo. Nah guys, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta, kini keduanya pun hangat diperbincangkan publik ya guys atas kepiawaian keduanya sehingga banyak para fans yang mengidolakannya. Di sini lagi dan lagi Arya Saloka dibuat bengong oleh perkataan Amanda Manopo yang katanya Amanda Manopo siap dijadiin istri keduanya Arya Saloka. Di sini bikin baper emak-emak sejagat raya ya guys mendengar perkataan Amanda Manopo yang serius mengatakan hal ini kepada Arya Saloka. Di sini Amanda Manopo tak heran kenapa dia bisa seperti itu mengatakan kepada Arya Saloka dan sangat-sangat bengong sekali ya guys melihat ekspresi Arya Saloka dan terkejut ketika Amanda Manopo ungkapkan hal itu. Nah di sini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin kini semua orang menjadi ketar-ketir ya guys melihat keromantisan dan keharmonisan keluarga Alpahri setelah kedatangan baby Askara ke rumah Alpahri sehingga menambah keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dan membuat kita baper abis ya guys. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.